Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya, Ribut Ahwandi. Ini menarik ini. Ini menarik loh. Itu satir loh. Satir loh. Iya, satir betul loh. Aku aku merasakan betul ini satir. Apakah nasionalisme harus seperti itu? Arin Pani pingin bilang itu sebenarnya. Iya kan? Bisa. Apakah nasionalisme harus seperti itu? Artinya aku siap menderita semenderita-menderitanya, tetapi yang penting aku tetap bisa bertahan di sini. Sementara Ruhayah dia mengatakan, "Loh, dunia tidak sempit." Iya. Kita harus menjadi orang yang manusia harus menjadi bagian dari dunia, bukan terkooptasi oleh kepentingan kecil gitu loh. Iya. Keren itu. Iya benar, visioner. Ya, memang masa-masa itu memang juga pembentukan identitas bangsa Indonesia. Iya kan? Pembentukan identitas dari bahasa, dari nilai-nilai yang artinya gini, aku menduga gini, mungkin Sultan Takdir, terus omongnya Arwin Pane dan lain-lain, sebenarnya tidak dalam rangka membahasakan nasionalisme itu dalam konteks yang sempit, tapi lebih luas. Nasionalisme tidak sekadar bagaimana kita mencintai tanah air, tetapi bagaimana kita juga mampu menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air itu menjadi bagian dari dunia. Artinya harus gitu loh. Menjadi keharusan. Maka kemudian mereka membuka lebar-lebar pintu ke barat-baratan itu. Apalagi ke luar negeri. Ini keluar negeri itu kan perempuan keluar negeri. Dan zaman itu tokoh pendobraknya itu justru digunakan perempuan, bukan laki-laki yang luar biasa. Itu kan itu. Wah, ngantem tenan. Ngantem tenan. Ngantem tenan. Satirnya luar biasa. Satir dan itu sama seperti kalau kita baca dramanya Sophocles. Sorry, bukan Sophocles. Elektra. Yang perempuan, para perempuan itu mogok sek untuk menghentikan perang Peloponesian, perang antara Sparta dan Yunani. Lupa itu. Itu satirnya luar biasa. Satir banget. Bagi zaman-zaman itu orang pasti ketawa itu. Betul. Mosok wong wedok ngamen. Wong wedok menghentikan perang itu kelucuan yang luar biasa, tapi juga sekaligus sebagai satir yang luar biasa. Iya. Iya, sesatir-satirnya Homer dengan Iliadnya itu lebih satir, lebih itu satir. Betul, betul, lebih betul. Kalau Iliad kan lebih jelas sarkas ya, lebih ke sarkas. Dia mencoba mendobrak tradisi paganisme yang ada di Yunani dengan cara yang sarkas, nggak satir lagi dia. Tapi ini ketika memunculkan, iya sih benar. Kenapa ya tokoh perempuan? Sama ya? Seperti tahun, kalau kita berimajinasi tahun seperti itu, perempuan yang dijadikan agen pembebasan. Perempuan. Tapi aku yakin perempuan itu punya daya loh. Ya harusnya punya daya. Enggak. Dalam kisah semua dalam kisah kenabian aja deh misalkan. Khadijah. Itu punya peran besar. Benar. Itu keren itu. Terus dalam kisah pewayangan, Banowati menjadi rebutan. Ramayana, Sinta jadi rebutan. Sekalipun sebenarnya Sinta sadar bahwa secara garis garis nasibnya dia harus menerima nasib bahwa dia harus jadi istrinya Rama. Yeah. Tetapi dari takdirnya yang tidak pernah dibaca dan baru ketahuan belakangan, ternyata kan dia itu diminta sama Rahwana. Itu keren. Iya, memang keren. Masalahnya memang pembacaan dari sudut pandangnya laki-laki itu memang kadang menghambat istilahnya. Atau kita perlu suatu ketika harus menjadi perempuan. Iya loh, keterwakilan perempuan itu sangat penting. Nah, ini menjadi penting dalam arti gini. Pendobrakan-pendobrakan zaman itu bisa dimulai dari itu. Terlepas dari isu-isu politik dan lain-lain loh ya. Secara kultur sebenarnya perempuan di masa lalu ada Raja Kalingga namanya Ratu Sima. Ini kan juga menarik juga situasi-situasi. Nah mungkin saya ada agak curiga, Arwin Pane mungkin
terlalu banyak membaca itu. Ya terlalu banyak baca itu dan cara bacanya lain gitu, ya, seperti itu. Dia akhirnya punya nuansa yang berbeda. Nuansanya berbeda. Sehingga berbeda dia sekali. Bisa menuangkan imajinasinya begitu dahsyat. Bayang, aku gak bisa bayangin tahun itu seorang perempuan bisa pergi ke luar negeri tanpa didampingi oleh siapapun. Iya benar, itu gak masuk akal gampangnya itu ya. Gak masuk akal banget lah. siapa Dewi Ratnasari aja yang istrinya Soekarno, yeah. Itu pun kan dibawa. Tidak dengan sendirinya, yeah. Dia naik pesawat sendiri sampai ke Indonesia. Diboyong gitu kan. Baru setelah merdeka baru dia pergi ke Perancis kan gitu, yeah. Hidup di sempat di Perancis, sempat di Jerman. Oke, okay. Ini kayaknya seru, semakin seru, tapi agak ada baiknya nih kita ke puisi aja dulu deh ya. Ada Kembang di Tengah Jalan, karyanya Armin Pane. Kita simak. Koja Sastra. Kembang di tengah jalan, mejaku hendak dihiasi. Kembang jauh dari gunung, kau petik sekarangan kembang. Jauh jalan panas hari, bunga layu setengah jalan.